status kita jelas. Gue gak mau cuma pura-pura pacaran. Maksud lo? Ya maksud gue, gue pengen kita berdua beneran pacaran. Jamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, emang dasar jodoh. Neng Mika mau berangkat, Yobo datang. Sebelum berangkat ke kampus, mendingan kita sarapan dulu yuk. Neng Mika mau apa? Mau nasi uduk, lontong sayur, ketoprak, atau pecel lele? Enggak usah, Kong. Saya nanti sarapan di kampus aja. Udah telat soalnya. Kong sarapan sendiri enggak apa-apa kan? Ya, gimana sih? Sayang banget. Padahal engkong belum sarapan. Cacing di dalam perut engkong nih udah pada berteriak minta jajan. Tapi enggak apa-apa sih. Walaupun engkong belum sarapan, engkong tetap kenyang kalau memandang wajah Neng Mika. Ayo, kita ke kampus naik motor Yobo aja ya. Nanti kan Neng Mika bisa meluk dari belakang. Kong, saya naik sama Selamat aja. Nanti kalau misalnya saya mau kemana-mana kan repot manggil Kong dulu. Jadi sendiri aja ya. Aduh, kenapa repot? Kan tinggal telepon aja. Pokoknya Yobo siap muter-muter nganter Neng Mika. Bagaimana? Gimana ya, Kong? Bentar ya, Kong. Angkat telepon dulu. Oke. Halo, assalamualaikum. Kamu di mana? Waalaikumsalam. Aku masih di bengkel Warrior nih, Beb. Maaf ya, aku jadi terlambat jemput kamu nih. Soalnya tadi aku sama Misro disekap sama anak geng serigala. Tapi alhamdulillah, teman-teman datang buat tolongin aku. Astagfirullahaladzim. Terus kamu pasti berantem ya di sana ya? Kamu luka nggak? Atau kamu gimana? Kamu kok nggak bilang aku sih? Biar aku tuh datang ke sana terus nolongin kamu. Udah, kamu nggak perlu khawatir. Aku nggak kenapa-napa kok. Aku jemput kamu ya. Kamu masih di kosan kan? Nggak usah. Kamu nggak usah kesini. Biar aku nanti samperin kamu aja ke bengkel gimana? Soalnya ada Kong Jamil juga nih di kosan aku. Astagfirullahaladzim! Kong! Ngapain sih Kong? Jam segini, udah di kosan perempuan aja, gak tahu apa pacar ayah tuh. Udah, kamu sabar. Aku bakal berusaha buat cari jalan biar engkong tuh gak ngejar-ngejar aku lagi. Aku udah berusaha untuk sabar, Beb. Sampai kapan nih sabar? Hah? Hati aku tuh gosong nih kalau terus-terusan begini. Ya udah, kamu tenang aja. Nanti aku berarti langsung ke bengkel aja ya. Tapi kalau misalnya engkong ikut gak apa-apa kan? Iya udah, ya. Gak apa-apa. Paling ntar Kong Jamil kalau sampai sini aku omelin tuh. Ya udah kalau gitu aku jalan dulu sama Kong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jadi naik motor sama Yobo? Kong gini, saya kan gak jadi ke kampus jadinya mau ke bengkel dulu soalnya lagi ada masalah di bengkel. Oh, mau ke bengkel? Oke, okay, gak apa-apa. Neng Mika kemanapun, Yobo tetap ikut. Yaudah, saya naik motor sendiri ya, Kong. Oke. Kong, hati-hati. Iya. Assalamualaikum, Main Sungai sayang. Waalaikumsalam. Main Sungai itu di mana sih? Tadi itu udah nungguin Main Sungai loh, nggak datang. Sampai tadi Tata udah tidur, terus bangun, terus tidur. Sampai Main Sungai itu datangnya ke mimpi Tata duluan, bukan ke dunia nyatanya Tata. Iya sayang, maaf ya.
aku gak sempet susulin kamu ke rumah. Emangnya kenapa sih main sendiri? Ini aku lagi di bengkel Warrior. Tadi tuh ada sedikit masalah sama dia sama anak-anak serigala. Ada masalah main sendiri? Tapi kamunya gak apa-apa kan main sendiri? Gak ada yang luka atau gak ada yang lecet-lecet gitu? Beneran sayang, aku gak apa-apa. Semuanya udah baik-baik aja kok. Lagian semua juga lagi pada ngumpul di sini. Ada Boy, ada Reva, ada Ian, ada Mondi sama anak-anak Warrior yang lain. Oh, yaudah deh. Kalau kayak gitu ceritanya, kamu di situ aja ya main sama Gary. Tata yang samperin main sama Gary ke sana, oke? Okay? Beneran kamu mau nyamperin ke sini? Beneran. Gak apa-apa kok. Tata nyetir sendiri. Iya, kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa kabarin aku. Oke, okay, main sama Gary. Tungguin Tata ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Untung aja si Tata bisa ngertiin gua. Jadi gak perlu ngambek deh dia. Lu pasti marah dan gak suka sama apa yang gua lakuin ya? I don't know what to say about that. Gua paham. Lu pasti kecewa sama gua. I proud of you sama apa yang lo lakuin buat Boy sama klub Warrior. Tapi on the other hand, gue juga khawatir. Mau sampai kapan lo kayak gini? Sebaik-baiknya lo nyimpen kebohongan, pasti suatu saat bakal kebongkar juga, Fel. Dan gue takut kalau sampai geng serigala tahu, mereka semua bakal marah sama lo dan nekat buat nyelakain lo. Itu resiko yang harus gue hadapi. Tapi kan resiko itu bisa lo hindarin sekarang. Caranya dengan lo berhenti mulai sekarang juga. Gue bisa turutin permintaan lo. Tapi gue punya syarat. What? Gue pengen status kita jelas. Gue gak mau cuma pura-pura pacaran. Maksud lo? Ya maksud gue. Gue pengen kita berdua beneran pacaran. Gue percaya di setiap musibah yang kita alamin itu pasti ada niat baiknya. Dan mungkin memang balutannya kelihatannya kayak musibah. Tapi buat gue ini peringatan supaya kita bisa lebih hati-hati lagi dalam hidup. Bayangin kalau malam itu gue gak bangun buat tahajud. Gue gak bermaksud buat ria. Tapi coba bayangin deh, kalau gue lagi tidur, mungkin kondisi gue bisa lebih parah dari ini. Kalau ngomongin sholat, gue jadi inget sama diri sendiri gitu. Sholat masih bolong-bolong. Iya, sama gue juga, Yan. Kayaknya ini salah satu bentuk teguran juga deh buat kita semua. Maksudnya, kita harus tetap ingat sama kewajiban kita. Gak cuma duniawi doang gitu. Dan niat terbukti. Ngamatin sih, Boy. Jangan sampai lalai. Ya ini teguran lah untuk semua. Mudah-mudahan yang gue alamin ini gak kejadian lagi. Amin. Dan kita nih semua, keluarga Warrior, selalu dilindungin sama Allah. Itu aja doang. Amin. 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 Nih, lu gak mau laporin kasus ini ke polisi nih. Maksud gue ya, biar kasus ini diusut sampai tuntas aja gitu. Jangan bilang kamu gak enak ya sama aku. Kamu gak mau ngelapor ke polisi karena semua orang juga tahu kalau Kak Dian itu kakak. Bukan karena itu kok. Alasan aku gak lapor polisi karena aku gak punya bukti yang kuat. Bakal percuma kan? Dan gak tahu kenapa malam itu alarm rumah gak bunyi. CCTV juga mati.